Assalamualaikum. Selamat datang di Kreasi Mami Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kali ini Mami akan berkreasi membuat bola nasi keju. Seperti apa cara pembuatannya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Bahan-bahannya yaitu ada semangkuk nasi, ada parutan wortel, ada keju mozzarella, kemudian ada daun bawang, ada kaldu bubuk, dan ada kornet. Untuk bahan pelapis ada tepung serbaguna, ada tepung roti, ada 1 butir kocokan telur. Langkah yang pertama, ini saya tuang nasinya ke dalam wadah yang lebih besar ya. Kemudian kita masukkan parutan wortel dan juga daun bawang. Nah, ini sebelumnya sudah saya cuci bersih ya. Kemudian ini saya masukkan 1 bungkus kornet. Kalau mau diganti sosis atau sejenisnya juga boleh. Lalu kita masukkan kaldu bubuk secukupnya. Di sini saya memakai kaldu ayam ya. Kalau mau memakai kaldu jenis lain seperti kaldu jamur ataupun kaldu sapi juga boleh. Ini lanjut kita aduk dan aduknya agak ditekan ya, agar nasinya saat dibulatkan dapat menyatu. Langkah berikutnya, ini kita bulatkan nasi dengan memakai sarung tangan plastik agar tidak lengket di tangan. Kemudian kita isi di tengahnya dengan keju mozzarella atau bisa dengan keju melt atau cheddar di tengahnya. Nah, kemudian kita padatkan dan juga dibulat-bulatkan. Oh iya, untuk keju yang saya pakai, ini saya memakai keju merek Greenfield ya. Selanjutnya, lakukan hal yang sama hingga nasinya habis ya. Nah, ini sudah semua saya buat, hasilnya ada 6 bola nasi. Kemudian kita bisa memberi bahan pelapis dengan cara melumurinya dengan tepung serbaguna terlebih dahulu. Kemudian dilanjut dengan kocokan telur dan nanti terakhir dengan tepung roti. Dilanjutkan melakukan hal yang sama ke semua bola nasi. Nah, jadi seperti ini ya. Langkah berikutnya, kita goreng bola nasi ke dalam minyak dengan api sedang. Pastikan minyaknya sudah panas ya saat menggoreng bola nasinya. Kalau menggorengnya tidak dengan api panas, nanti nasinya bisa berantakan. Nah, ini dibalik lagi gorengnya agar semua sisi bisa tergoreng dengan matang. Kemudian kita angkat dan tiriskan apabila sudah berwarna keemasan.
Nah ini saya goreng sisa bola nasinya lagi ya. Nah sudah jadi bola nasi kejunya. Mudah kan membuatnya? Bisa jadi alternatif lain untuk menikmati nasi. Cobain bikin yuk bunda. Dijamin deh bikin si kecil lahap makannya. Selamat mencoba ya. Selamat berkreasi.